katakan kepada anda antara yang perlu kita perincikan, antara yang perlu kita titik beratkan khususnya kepada masyarakat Islam di Malaysia, dan juga kita ingin mengetahui bagaimanakah penggunaan halal itu sendiri. Dan untuk itu kita bersama dengan Puan Saimah Mokhtar selaku pengarah Hak Halal JAKIM dan juga Puan Miti Nurbaya daripada Halal Industry Development Corporation untuk membincangkan tentang dengan cerita ada sesuatu yang baru yang ingin diperkenalkan daripada pihak JAKIM dan juga daripada pihak HDC itu sendiri. Apa sebenarnya matlamat ataupun apa sebenarnya yang ingin diperkenalkan untuk hari ini? Okey, pertama kali terima kasih saya ucapkan kepada pihak MHI kami jemput ya Halal Industry Development Corporation dan juga dengan sahabat saya daripada JAKIM untuk mempromosi, untuk memberitahu mengenai projek terbaru kami. HDC adalah sebuah badan kerajaan yang telah dimandatkan untuk menyelaras pembangunan industri halal. Okay. Jadi antara tanggungjawab kami adalah untuk menerajui dan mempromosi halal Malaysia. Jadi kami tidak mengeluarkan persediaan halal. Persediaan halal dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Jadi kami bekerjasama secara erat sebab kami semenjak kami bernaung di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan industri, iaitu MITI, juga badan kerajaan. Jadi sama-sama kami menjalankan satu inisiatif secara total supaya untuk memastikan Malaysia mencapai matlamat untuk menjadi pusat rujukan halal global. Jadi inisiatif baru kami adalah kami ingin memperkenalkan aplikasi halal di dalam iPhone. Okay. Jadi persijilan halal yang dikeluarkan oleh JAKIM untuk produk, servis dan juga premis seperti mana pengguna boleh dapat di dalam laman website, kami masukkan di dalam aplikasi halal. Jadi, memudahkan lagi. Jadi instead of pengguna terpaksa cari di dalam laman website, mereka boleh dapatkan terus dari sini. Jadi kami menggunakan sistem GPS, itu sistem pengesanan global, dan juga Google Maps. Jadi perantara ini adalah ini adalah fasa pertama jadi untuk makluman pengguna di luar sana, ini adalah fasa pertama yang insya-Allah akan kita lancarkan sebulan daripada hari ini. Oh, maknanya belum dilancarkan lagi. Belum lagi. Jadi kami ingin memberi kesedaran pada pengguna di sana yang kami aplikasi halal ini akan dikeluarkan dalam bulan 3 insya-Allah. Okey, Puan Saimah, saya ada menonton buletin utama baru-baru ini bercerita tentang standardize ataupun akan diselaraskan logo halal itu sendiri. Bila akan dikuatkuasakan? Terima kasih di atas soalan tu. Sebenarnya badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh kerajaan setakat ini sebenarnya ialah JAKIM bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, JAKIM untuk produk ekspor dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk produk domestik. Okay. Ini satu keputusan dan yang telah diputuskan oleh kerajaan sebenarnya sejak tahun 1974 lagi. JAKIM mengeluarkan sijil halal walaupun pada tiga itu dalam bentuk surat pengesahan, tidak ada logo. Walau bagaimanapun, oleh kerana undang-undang di negara kita ini masih tidak tuntutan halal ini ataupun kewajipan halal ini sebenarnya tidak ada, hanya berbentuk sukarela. Menyebabkan dan juga sesiapa juga boleh meletakkan tanda halal yang disebut di dalam Akta Perdagangan 1972 sebagai perbahasaan perbahasaan halal. Maknanya dia betul-betul halal, Islam, alif lam, meletakkan ayat Quran, Kaabah, Bismillah, ayat-ayat Quran apa saja yang boleh ditafsirkan, yang boleh difahami sebagai halal. Jadi bermakna ini menyebabkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sewenang-wenang meletakkan perbahasaan halal ini ataupun self-declaration ini sewenang-wenangnya. Tapi walau bagaimanapun, JAKIM bertanggungjawab bersama dengan KPDNKK untuk memantau, untuk memastikan apabila perbahasaan halal ini digunakan dengan dengan perkataan-perkataan ataupun tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, sekiranya dibuktikan, sekiranya dapat dibuktikan ianya tidak halal, tindakan undang-undang boleh diambil di bawah EPD 1972
Denda kepada individu tidak melebihi RM100,000 dan kepada company atau syarikat tidak melebihi RM250,000 dan juga denda penjara tidak melebihi 3 tahun. Lebih memudahkan jika kita sebagai sebagai pengguna, lebih baik kita gunakan halal yang dikeluarkan oleh JAKIM itu sendiri kan? Iya. Okey. Kita nak bercerita tentang HDC itu sendiri. Bagaimana HDC dan juga JAKIM bekerjasama dan juga mempromosikan apa yang dikeluarkan oleh JAKIM? Okey. Macam EG cakap tadi, lebih baik pengguna apa menggunakan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Ingin saya petekankan di sini, ini logo halal ataupun persediaan halal JAKIM adalah satu-satunya persediaan halal yang diiktiraf oleh kerajaan. Jadi kalau pengguna di luar sana mengetahui betapa apa banyak persediaan halal lain yang dikeluarkan tapi bukan daripada JAKIM, jadi kami perlukan apa kata tindakan daripada pengguna sebenarnya. Sebab persediaan halal bukannya apa kata it's just voluntary. Bukan mandatory at the moment kan. Jadi bila voluntary, kalau pengguna terus menggunakan pergi ke tempat atau makan di tempat yang menggunakan yang mendapat persediaan halal lain, jadi susahlah untuk kami mempromosi. Lagi satu, saya tertarik dengan penggunaan apa HDC dan juga iPhone tu. Kenapa HDC memilih iPhone? Okey, ramai orang tanya kenapa iPhone kan. Okey, buat masa ni iPhone adalah apa tu mempunyai fungsi perantinya membolehkan pembangunan aplikasi ini secara optimum. Lagi satu, iPhone penggunanya ramai. Ya, betul. Ramai. Tapi mungkin akan datang, kita akan fikirkan perantara yang lain. Sebab kita tahu iPhone ni mungkin orang kata dia punya end user is on the high level. Tetapi kami ada cara-cara promosi lain untuk yang untuk kami sampaikan kepada pengguna-pengguna di sana. Maknanya jadi, sekarang mereka dah boleh aplikasikan di dalam iPhone ataupun kena tunggu dalam sebulan lagi. Dalam sebulan lagi. Jadi hari ini kami nak mewawarkan datang kepada kalau nak pengetahuan lebih lanjut tentang penggunaan iPhone ni, dia boleh, mereka boleh telefon hotline kami 1-800-880-55 555 ataupun terus pergi ke laman website kami www.htcglobal.com. Jadi dari situ dia akan tahu, kami akan update, kita akan buat macam countdown lah daripada sekarang ke Mac. Jadi kami juga turut mempromosi ini dengan mempromosikan iPhone ni dengan JAKIM, dan kami akan turut bersama JAKIM dalam kempen Satu Halal Satu Malaysia Satu Halal pada 26 hingga 28 Februari ini. Baiklah, terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Puan Saimah Mukhtar selaku pengarah Hak Halal JAKIM dan juga Puan Miti Nurbayah daripada Halal Industry Development Corporation itu sendiri yang akan dikemaskini kan menerusi iPhone dan insyaAllah sebulan daripada sekarang akan disahihkannya. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Baiklah, Malaysia hari ini akan berehat lagi seketika dan kembali selepas ini ada satu tarian yang akan diberikan kepada anda. Terus bersama Malaysia hari ini. Loverman, you know. Buat apa ni? Saya tengah onkan. Nak telefon friend ke? Saya tadi kan bercerita tentang halal tu. HDC tadi. Rupa-rupanya cara dia mudah sangat. Kalau tunjuk kan. Sebab kalau kita dah download, tapi bukan sekarang, download lebih kurang sebulan daripada sekarang, ada apa tanda halal kat situ kan? Logo halal tu, tekan je. Lepas tu dia akan download. Download kejap lah, tunggu beberapa saat. Dia akan beritahu kita sekarang kat mana. Kita kat mana? iPhone, kita kat mana? Konon lah. Dia cakap Seri Pentas Zaman Zara Utama. Lepas tu kita akan cari premis yang berdekatan, yang ada logo halal. Penuh. Ada One Utama, Deli France, ada Pizza Hut, mana-mana je lah. Kalau rasanya kita nak pergi restoran, kita klik. Kita klik kat situ, dia akan beritahu kat mana. Lepas tu kita tekan show map, dia akan tunjukkan kita secara detail macam mana untuk kita pergi ke restoran tersebut. Ini basic lah, basic. Basic yang paling mudah sebenarnya. Bukan sekarang lah. Bukan sekarang, kena tunggu. Tapi anda kena download dulu halal, okey? Okey, baiklah. Kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk hari ni, hari Rabu.